Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin ya. Jadi ini adalah general reading. Ingat ya, general reading. Ikuti apa yang aku bacakan, yang aku tebar kartunya, dibayangi orangnya. Oke. Insyaallah 90% jadi nyata. Jangan lupa baca doa masing-masing ya, sesuai kepercayaannya masing-masing. Sila. Situasi maskulin. Pagi semua. Alhamdulillah udah banyak yang kejadian ya dari readingan general aku, terutama yang di YouTube. Terima kasih atas komennya, terima kasih atas pemberitahuannya ya. Kalau readingan aku jadi nyata dalam kehidupan kalian, insyaallah itu bisa membantu mengikis energi negatif, terutama membantu kita untuk move on pelan tapi pasti. Semangat terus ya. Tidak ada personal reading di sini ya. Three of Cups, Three of Pentacles, Ten of Cups, the masculine. Oke. Situasi maskulin. Two of Pentacles and the Nine of Wands. Maskulin awalnya bahagia ya, selingkuh ya. Karena energi dia ini memang ingin sesuatu yang petualang gitu ya. Emang tukang petualangan gitu, berkelana terus ya, energi maskulin. Three of Cups, Three of Pentacles, awalnya bahagia banget, bisa menduakan, mentigakan, bahkan lebih dari itu ya, di dalam sebuah hubungan termasuk dengan kamu. Tapi ujungnya ini banyak masalah. Ya. Kebahagiaannya jadi gak seimbang. Kebebasannya juga gak seimbang. Dan bermasalah dengan keuangan juga. Ya. Iya, tarik energinya di sini ya. Ini situasinya maskulin ini memang orangnya kalau setiap memulai sesuatu tuh harus dengan seksual ya. Jadi kayak energi nafsunya itu gede banget. Belum bisa meredakan nafsu. Ya, secara membuka kehidupan ya. Jadi kalau sesuatu yang gak membuat dia nafsu, kayaknya dia gak semangat gitu. Orang kayak gini yang ngeri ya, kalau hidup dengan seseorang mengandalkan nafsu dulu gitu loh, untuk bahagia.
ngeri gitu. Karena ujungnya dia akan berkelana lagi sih, kalau aku lihat. Ujungnya berkelana lagi nih. Karena ya kebahagiaan yang dia cari dari berselingkuh, dari pemanfaatannya karena ingin bahagia, ujungnya bermasalah terus. Ya. Tuh. Ujungnya kembali sama kamu loh. Kebahagiaan yang sebenarnya itu ada sama kamu. Tapi memang belum bisa dia lakukan sekarang. Karena dia harus merasakan tentang hukum karma dari pengkhianatan yang dia lakukan ke kamu. Harus menerimanya ini. Mempertanggungjawabkan tentang karma buruk dari perbuatan dia. Perlahan tapi pasti, karena kamu juga membetulkan diri ya. Perlahan tapi pasti. Tidak ada yang instan kalau mau berobat dengan aku. Tidak ada yang cepat ya. Karena aku juga memperbaiki diri itu proses. Bahkan itu bisa seumur hidup ya. Yakin aja bisa sembuh gitu. Prosesnya itu loh yang manusia terkadang lelah, bosan ya. Dan dia takut banget ini. Takut ya, takut menerima risiko, tapi dia melakukan tuh. Makanya dia ingin kembali lagi sama kamu karena dia merasa ya kebahagiaannya itu hanya sama kamu. Dia ingin communication dengan kamu nanti. Karena dia ingin menghindari karma buruknya. Kan setiap manusia itu ada tugas ya. Ada kelebihan yang diberikan Allah ya setiap manusia gitu. Ada kekurangan juga gitu. Jadi ada manusia yang diberikan kelebihan yaitu membawa keberkahan ya, mungkin dari kebaikan dia atau leluhurnya dia yang baik dulunya gitu ya, sehingga turun temurun. Jadi kalau kalian menemukan seperti itu, jangan dibikin iri ya, tapi dekati dengan baik dan pelajari kebaikannya dan jadilah diri sendiri gitu. Jangan dibikin iri, jangan dibikin musuh. Memang sulit ya, karena kan jiwa manusia itu kan digoda terus ya oleh iblis gitu. Terutama dengan rasa iri, penyakit hati. Ya. Di sini aku lihat dia stres dengan topengnya. Dan dia adalah rasa takut tentang karirnya dia. Ya. Selalu mimpi buruk tentang perselingkuhan sekarang dalam hidupnya. Duh, wow. Oh my god. Karena dia sudah berkhianat ya. Kebahagiaannya sama kamu. Ya, waalaikumsalam. Karena dia sudah berkhianat ya kebahagiaannya sama kamu. Dia ingin mengendingkan tuh karma buruknya. Itu dengan cara apa? Kembali lagi sama kamu, guys. Ini tujuannya dia. Makanya dia berkelana dulu nih, muasin diri ya selama tidak no communication dengan kamu. Tapi masa iya kita kembali lagi menanggung dosa dia? Gitu loh. Sedangkan dia tidak membayar karmanya dia gitu loh. Jatuh dah tuh botol. Ya. Masa iya kita mau membayar karmanya dia, sedangkan karma kita aja masih banyak. Terutama karma dari leluhur dan orang tua. Satu-satunya cara ya benahi dululah
minimal tuh 1-3 tahun lah, maksimal tuh 7 tahun dan selamanya gitu. Kalau aku prinsipnya seperti itu. Aku tipikal orang yang, ya kalau dibilang konsisten, ya konsisten dalam suatu hal. Cara membayar karmanya dia, ya kamu menerima dia kembali, kan jadi energinya bersama lagi. Yang tadinya kamu sudah membaik, kehidupan kamu, ketika dia rujuk lagi sama kamu dan kamu nerima, dan dia gak berubah, ya otomatis kamu yang kena musibahnya. Karena kan dia tidak memperbaiki dirinya secara konsisten. Up and down. Ya. Jangan lupa belanja di Shopee, di keranjang kuning aku ya. Di situ bagus banget loh. Ada buku-buku untuk musabah sendiri, terutama yang istighfar tuh, zikir. Itu bagus banget. Ya, bagus banget. Komisinya nanti aku gunakan buat beli pakan kucing, karena kan aku ada rescue kucing. Ya, insya Allah berkah buat kalian. Ya, diganti 70 ribu kali lipat, amin. Bahkan lebih. Aku doakan pokoknya siapapun yang reading sama aku, yang personal reading sama aku, klien-klien aku terutama ya, yang sudah aku pegang, aku doakan rezeki kalian bertambah lebih banyak, rezekinya halal, kehidupannya berkah, keluarganya bahagia, dan dijauhkan dari malapetaka, dari mara bahaya, kehidupannya sukses dunia akhirat, terutama tentang akhirat ya. Perbanyakin sedekah, zikir, perbaiki sholat, ya, perbaiki koneksi dengan orang tua, menjaga silaturahmi, itu penting banget. Neng, itu kotor, Neng. Itu kotor. Sana, Bi, pacaran sama Abang. Kucingku lagi hamil gede, masih aja pacaran. Di sini tidak ada personal reading ya, tolong dibaca. Tidak ada. Ya, tidak ada personal reading. Maaf. Diikuti aja energi yang aku tebar. Ya. Dan kalau kalian mau ngikis energi, silakan ikuti YouTube aku ya, dari awal. Insya Allah itu bisa membantu ngikis energi kalian yang negatif dan juga pasangan. Senang. Tuh ya, dia ingin memperbaiki kamu loh, koneksi ini lagi tuh, dia berharap banget tuh, berdoa tiap malam sekarang. Tuh. Karena dia ada masalah ya, satu dengan pekerjaan, tempat kantornya, karirnya, image-nya, ini bermasalah banget sekarang. Ya. Waalaikumsalam. Tuh ya. Dia stalking kamu, iya.
masih stalking kamu. Dia mencari kamu tuh. Tapi memang pakai akun palsu ya. Waalaikumsalam. Aku ngelihat harusnya ada muntahannya si Garfield. Jangan diomelin, ibu hamil. Kasihan ah. Lihat mukanya. Tatu-tatu kucing aku diledekin. No, anaknya no lagi bobo no. Lihat no. Ya. Aku ngelacak di sini ada Four of Pentacles, the Star, Eight of Pentacles, the Five of Wands, and the Moon. Aku ngeliatnya kehidupan dia tuh bingung ya, stuck dalam perselingkuhan, berharap perselingkuhan ini membawa kesuksesan dalam hidup dia ya, karena kan dua sisi ya gitu. Dia pikir dengan dua sisi ini kehidupannya akan lebih baik gitu ya, lebih stabil. Tapi ternyata tidak. Ini malah mengukir drama baru, mengukir kebohongan baru, ya. Kebohongan lagi. Aku ngelihatnya. Dan ya, dia harus bisa memperbaiki trust issue ini ya. Terutama dari karirnya dia ini juga bermasalah. Dia ada masalah tentang keuangan di karirnya. Karena dramanya ini terulang terus ya. Ada yang pakai topeng juga dalam usahanya dia. Ya. Entah dia atau orang kantornya dia. Ini masalah ya. Terutama tentang kerja sama kontrak. Masalah kontrak ini yang sudah diukir. Dan aku ngelihatnya dia orangnya kalau misalnya ada drama sedikit aja dalam sebuah hubungan ataupun pekerjaan lah ya, ini larinya ya berkelana lagi, mencari kesenangan lagi. Dan dia orangnya berani mengambil resiko sih, bisa dengan jalan pintas, ilmu hitam ya, mencari cara dengan jalan pintas. Dia orangnya berani. Tuh, dia stalking kamu ya. Wow. Tuh. Memutuskan ingin communication dengan kamu. Karena dia melihat kamu sudah bahagia dengan diri kamu sendiri. Bahkan bahagia dengan proses move on kamu. Bahkan kamu dilihat sama dia tuh kamu sudah membuka hati. Ya. Berkomunikation dengan siapapun. Bahkan kamu bisa dapat pasangan dari media sosial atau perjalanan travel gitu ya. Ini yang dia pikirkan. Dia gak mau lihat kamu bahagia sih intinya. Apa? Enggak. Kebiasaan lu mah dah, tinggal dibawa aja sana. Mungkin suruh disimpan aja di situ. Lu mah dah met. Kita lihat ya nanti clarify-nya nih.
situasi maskulin. Ih, masih narsis ya. Hati-hati ya. Masih narsis. Nine of Cups. Three of Wands, Knight of Cups, Six of Wands, and the Four of Cups. Ini perjalanannya penuh dengan ini ya, pilihan terus. Jadi dia kalau nggak ada pilihan, dia nggak sukses bagi dia. Kalau nggak ada banyak gitu ya. Kalau dia bilang serakah, ya bisa serakah sih. Itu yang aku lihat. Ya. Dan ujungnya kecewa sendiri sih. Ya. Kecewa akan sikapnya dia. No. Sit there. Jangan ganggu mami, mami lagi kerja. Kecewa atas sikapnya dia sendiri, tapi enggak pernah mau berubah. Situ buruknya dia itu begitu. No. Stay there. Mami working. Stay. Okay. Anakku, kucingku. Mau ganggu aja emaknya kerja. Dah situ. Jangan ganggu. Udah kena matahari dah. Ya. No. Astagfirullahaladzim. Ntar ganggu. Astagfirullahaladzim. Sana. Sana. Astagfirullah. Biasaan kalau baca maskulin. Sana. Kucingku. Kebiasaan. No, no ganggu. Ya. Yeah. Jadi ini maskulin nanti perjalanan hidupnya itu penuh dengan penyesalan, kekecewaan. Ya. Yeah. Dan selalu terulang dramanya, tidak akan pernah habis. Karena ketika dia bosan atau ada drama ya dengan pasangan, dia akan ya berkelana lagi mencari mangsa baru. Ini yang aku lihat. Mencari kebahagiaan dengan cara mendapatkan perhatian dari banyak orang ya. Pada ujungnya ya drama dan penyesalan, kecewa dengan pilihan karena sudah mengabaikan kamu juga. Pada akhirnya dia berkelana lagi mencari target baru. Tapi ujungnya kembali ke kamu. Ya. Dia perjalanan journey-nya itu stuck ya. Stuck karena kenapa? Karena dia selalu memberikan janji. Ya, ketika dia ketemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat image dia bagus, ataupun bermanfaat bagi dia, terutama tentang keuangan buat dirinya dia sendiri ya. Ini akan bermasalah sih, ya. Dan dia kecewa, tapi dia tutupi. Ada rasa takut juga diduakan ada, ya ada. Tuh ya, justru kamulah sebagai penarik keberuntungan ataupun kamulah sumbernya yang menjadikan apa yang diinginkan selalu terwujud. Kamu pembawa berkah kalau aku lihat. Tuh dia sudah hancur ya. Hancur hatimu. Lagunya almarhum Olga. Semoga diterima iman Islamnya ya Olga. Di sini dia kecewa ya. Kecewa dengan dunia fantasinya dia ya. Ya kayak waterboom, roller coaster, ya rolling coaster ya. Kehidupannya dia. Ini berantakan. No. You stay there. Mommy work. King, no this drop. Just staying there. Si Pony. Ganggu bet. Mestinya lagi kerja.
Nah, diam situ dah, bobo dah. Nah, di sini aku ngelihatnya tuh. Ya. Dia kecewa dengan apa yang dia pendam. Dia kecewa dengan apa yang dia targetkan, apa yang dia kejar, apa yang dia impikan. Ini dimulainya kehancuran ya dalam hidup dia. Ini sudah mulai kehancuran dalam hidup dia. Ini bisa sakit kalau aku lihat ya. Ya. Dan ternyata kamulah sebagai sumber keberkahannya dia. Karena kamu orangnya tulus dalam berdoa. Ya. Wow, ijo-ijo. Green. Keberkahan ya. Dan kamu juga banyak bersyukur di sini, makanya hidup dia terasa nikmat tuh karena kamu yang banyak bersyukur. Itu efek. Ya, efek. Kalau kita mempunyai pasangan tidak bersyukur, itu juga efek buat kita. Makanya kitanya banyakin bersyukur. Ya. Hancur, hancur hatimu. Kita lihat clarify dari Ace of Wands. Tuh ya, The Empress. Eight of Wands. Dia mantau kamu, kamu sudah tuh ya. Dia merasa hancur ya. Merasa hancur, kamu sukses. Merasa hancur, kamu move on. Jadi dia mau kembali lagi sama kamu, juga mau hancurkan ini nih. Apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang kamu sudah raih. Dia pengen hancurkan ini. Aku ngelihatnya. Ya. Makanya dia menggebu-gebu nih nanti kembali ke kamu. Hati-hati ya. Karena dia gak suka, merasa hancur aja melihat kamu sukses dan move on. Ya. Merasa kamu bahagia perjalanan hidupmu sekarang walaupun kamu hancur gitu, kok kamu tetap bisa bahagia. Itu yang dia pikirkan, kok bisa gitu. Ya. Dan hidup dia stuck dalam perselingkuhan terus-menerus ya. Tuh, karena bagi dia tuh perselingkuhan membawa berkah, membawa kesuksesan. Ya, journey hidupnya akan sukses. Ini stuck dengan trust issue. Kalaupun dia mau bahagia, dia harus journey dulu hidupnya dengan healing, penyembuhan. Tuh, dia selalu memberikan janji-janji ya dengan harapan kesuksesan akan selalu ada di tangan dia. Tuh ya. Terutama yang long distance ya. Karena merasa kamu gak ngeliat, kamu gak tahu. Dia selalu memberikan tawaran cinta ataupun kerjasama dengan orang yang ada sama dia. Kenapa? Ya karena dia gila tentang image. Gila tentang kebahagiaan. Untuk kepuasan dia sendiri. Tuh. Pada akhirnya ini akan stuck. Ya, bertaruh image-nya. Karena dia coba untuk mencari kesenangan, mencari kesuksesan, mencari kesempurnaan tuh dengan cara ya kerjasama dengan orang lain lagi. Entah itu melalui bisnis dulu, ya, pada akhirnya menjadi cinta. Ya, satu sisi kalian adalah long distance jadi tidak terlihat. Ini narsis banget dan dia stuck dalam sifat narsisnya. Makanya hidupnya penuh dengan penyesalan, kecewa terus, drama terus terulang. Penyesalan ini ya tiada guna sih, karena sudah terlambat. Kamu juga udah bahagia dengan kehidupan kamu, walaupun kehidupan kamu masih dalam kehancuran gitu ya. Tapi kamu sudah nerima hal itu. Tuh, ya. Cara dia mengendingkan yaitu ya dia harus membuka lembaran baru. Bisa kembali ke kamu tapi ya niatnya hanya untuk menghancurkan kamu. Tuh ya. Buka lembaran baru tapi masih dengan sifat topengnya. Masih dengan sifat
bohongnya, dramanya. Tuh ya, dengan orang baru ini penuh dengan kebohongan sih. Dan dia dengan orang baru ini juga memakai telepati, pelet, ini bisa. Ataupun dengan janji manis ya. Tuh. Karena dia merasa dengan orang baru ini akan sukses. Jadi orang baru ini dibohongin sama dia. Sebagai batu loncatan untuk move on. Ya. Sedangkan kamu di sini sudah, wow. Kamu sudah merasa ending ya. Jadi kayak ya gue harus komitmen. Kamu tahu dia akan kembali suatu hari nanti. Ya, dan kamu juga masih merasakan energi secara spiritualnya dia masih memantau kamu. Ya. Masih menyerang kamu. Kamu merasakan hal itu. Tapi kamu sudah memutuskan harus berkomitmen mengendingkan koneksi twin flames bagaimanapun caranya, yaitu dengan cara bertanggung jawab. Ya, memperbaiki apa yang sudah kamu pegang sekarang. Aku ngeliatnya seperti itu. Ya. Karena kamu adalah sumber kebahagiaannya dia. Hati-hati. Mau dihancurkan kamu kayak apapun juga dengan dia, kamu tetap aja membawa berkah. Karena kamu banyak bersyukur tentang kehidupan. Ya. Bersyukur dalam keadaan apapun gitu. Walaupun dalam keadaan sakit, kamu masih bersyukur kepada Tuhan. Itu yang membuat kamu ya, mau dihancurkan bagaimanapun, ya tetap aja kamu terlihat bahagia. Terlihat sempurna di mata dia. Ketika sudah jauh dari kamu, tapi ketika masih dekat dengan kamu, kamu terlihat kurang. Karena dia tidak pernah rasa cukup. I love you. I look for you everywhere. I wonder if you are happy without me. Exactly. I wish I could take back my watch. I feel you leaving me behind. I know I was distraction from your pain. Yeah. My life is not as together as it. Jadi, ya, yeah, I regret lying to you. Dia menyesal bohongi kamu setelah saling meninggalkan satu sama lain. Dan dia coba untuk mencari kamu setiap tempat, ya, dimanapun dia melihat kamu. Dan dia khawatir banget kamu sudah bahagia tanpa dia. Harapan dia adalah dia tidak pernah berkata kasar ataupun membohongin kalian. Penyesalan. Dan dia merasakan kamu sudah jauh berbeda. Ya, sudah membelakangi dia. Dia tahu apa yang dia lakukan adalah mencoba mengabaikan rasa luka hatimu, sakitmu. Dan sejak itulah kehidupan dia tidak sama lagi seperti kalian bersama. Jadi ya, tidak ada kebahagiaan yang benar-benar dia rasakan seperti saat dengan kamu gitu. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dan selamat berhari Selasa hari ini ya. Jangan lupa dijaga sedekah zikirnya juga dan ibadahnya. Tetaplah prasangka baik ke Allah, apapun yang kita hadapi hari ini sudah ada kehendaknya dari Allah ya. Jadi jangan banyak mengeluh, bersyukur nafas masih ada ketika kita bangun. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.